Halo semua, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan dan mempraktikkan sesuatu yang bermanfaat banget nih buat kita semua. Iya, benar banget tuh, kita butuh sediaan yang berfungsi untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan dan mempraktikkan sesuatu yang bermanfaat banget nih buat kita semua. Nah, kalian tahu gak sih bahwa kulit kita mengalami pergantian sel kulit? Nah, maka dari itu penggunaan sabun aja tuh gak cukup untuk membersihkan kulit kita dari sel-sel kulit mati. Iya, benar banget tuh, kita butuh sediaan yang berfungsi untuk mengamplas, untuk mengangkat sel kulit mati kita. Nah, sediaan itu biasanya dinamakan dengan lulur. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video tutorial berikut ini. Check it out! Pertama-tama, saya akan memberitahu bahan-bahan apa aja sih yang digunakan dalam pembuatan lulur kali ini. Yang pertama, ada serbuk ubi jalar. Dia digunakan sebagai zat aktif. Sebagai skrupnya, kami menggunakan beras ketan putih. Terus ada asam stearat dan trietanolamin atau TEA sebagai emulgator, gliserin sebagai emolien, polyethylene glycol sebagai humektan, propil paraben dan metil paraben sebagai pengawet. Setelah tadi diberitahu tentang bahan-bahan apa saja yang digunakan, sekarang saya akan memberitahu alat-alat apa saja yang akan digunakan. Itu ada yang pertama itu ada cawan, terus ada gelas ukur, terus ada sendok tanduk, spatel, mortir sama alu, terus ada penangkis air atau water bath, sama timbangan. Setelah semua bahan-bahan ditimbang, kemudian pisahkan fase air dan fase minyak. Untuk fase minyak, masukkan asam stearat ke dalam cawan, kemudian tambahkan dipasol atau propil paraben. Lalu yang terakhir, tambahkan PEG ke dalam cawan. Selanjutnya, untuk fase air, masukkan gliserin ke dalam cawan. Lalu tambahkan nipagin atau metil paraben. Setelah itu, tambahkan TEA atau trietanolamin. Dan yang terakhir, tambahkan aquades sebanyak 10 ml ke dalam cawan. Setelah itu, taruh kedua fase tersebut di atas penangas air atau water bath. Tunggu beberapa menit sampai mencair. Setelah itu, masukkan fase air dan fase minyak secara bersamaan ke dalam mortir. Mortir yang telah dipanaskan oleh air panas, kemudian aduk sampai homogen. Setelah itu, tambahkan aquades ke dalam mortir. Aduk terus sampai homogen. Kemudian, tambahkan serbuk ubi jalar ungu sebanyak 10 gram ke dalam mortir. Aduk terus sampai homogen. Lalu tambahkan serbuk beras putih yang kami gunakan sebagai scrub. Aduk terus sampai homogen. Setelah itu untuk aroma, kami menambahkan oleum citri secukupnya, beberapa tetes saja, kemudian aduk kembali sampai homogen. Nah, sekarang kalian udah tahu kan cara pembuatan lulur? Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.